Nah, dan pengalaman Bunda selama mengkonsumsi Zesmak ini alhamdulillah banget, perlahan baik ya. Buat kalian ini Bunda saranin, karena ini 100% herbal alami, jadi nggak ada efek sampingnya ya. Nah, saat ini Bunda karena kemarin itu beberapa hari kemarin lambungnya itu agak bermasalah lagi ya, karena Bunda telat makan dan Bunda makan mayones ya. Jadi benar-benar kita itu kalau misalnya udah lambung nggak boleh ya, nggak boleh yang asam-asam, yang berkafein, yang kecut-kecut nggak boleh, yang pedas apalagi. Jadi kali ini Bunda benar-benar pengen merubah pola makan dan gaya hidupnya ya, harus benar-benar sehat. Assalamualaikum, hai guys. Jadi kembali lagi di channel Arifah dan Bunda. Di video kali ini Bunda hanya ingin unboxing. Ini dia ya paket dari Zsmart. Ini bukan endorse ya teman-teman, tapi memang Bunda beli. Karena kemarin itu Bunda japrian sama adminnya, nanya-nanya biasalah ya mak-mak. Jadi kemarin tuh Bunda dijapri sama adminnya kalau sedang ada promo Idul Adha. Jadi beli 2 gratis 1 ya. Ini harganya Rp290.000 dapat 3 botol. Nah, penasaran? Kita buka langsung ya. Oh iya, sebelum kita buka ini Bunda informasikan ini untuk madu asam lambung ya. Ini Bunda alhamdulillah berkat Zsmart saat ini sudah membaik ya, dan untuk lambungnya sudah perlahan membaik ya. Kambuh pun kalau misalnya Bunda lagi bandel, misalnya telat makan, stres, tapi sedapat mungkin Bunda saat ini ingin hidup sehat ya. Ingin hidup sehat, kemudian pola makannya juga dijaga, dikelola stresnya. Jadi buat kalian semua yang saat ini menderita asam lambung, GERD ya, atau MAH, semoga cepat sembuh ya, insya Allah bisa sembuh. Dan saran Bunda bisa order Zsmart ya. Ini harganya per botol Rp145.000, itu belum termasuk ongkir. Biasanya nih kalau misalnya kita order per botol, untuk wilayah Jakarta itu harganya Rp145.000 tambah ongkir jadi Rp15.000 ya. Jadi semuanya Rp160.000. Oke, kita langsung buka saja. Ini adalah paket dari Zsmart CV Vira Herbalindo. Gimana ya cara bukanya ya teman-teman ya. Dan ini cara packingnya ini rapi banget ya. Jadi dia pakai dus, jangan khawatir pecah atau tumpah. Kita langsung buka, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pengirimannya cepat banget ya, sebenarnya ini dari kemarin-kemarin nyampe, tapi karena Bunda ada kesibukan jadi Bunda nggak sempat unboxing ya, karena juga stok sebelumnya masih ada dan baru tadi habis. Nah, Bunda juga mau cerita pengalaman nih semenjak Bunda mengkonsumsi Zsmart ini. Keadaannya alhamdulillah perlahan membaik, yang tadinya biasanya itu ngeluh mulu ya. Jadi yang Bunda rasain itu selama sakit mah itu kadang sesek ya, karena memang udah GERD ya, jadi tukak lambung gitu loh teman-teman, kata dokter sih gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga pola makan ya. Oh ya teman-teman, di sini Bunda nggak dandan sama sekali ya, nggak dandan sama sekali karena emang niatnya hanya mau unboxing doang. Jadi ini wajah apa sih, original tanpa polesan. Itu diketawain sama Ayah Deva. Oke, okay? Kita langsung buka ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dia guys paketnya, tarat. Ini adalah paket dari Zsmart dan ternyata yang satu botolnya itu nggak dikardusin guys, langsung kayak gini, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi ini Bunda dapatnya 3 botol, tarat. Jadi buat kalian yang ingin order, yang saat ini menderita penyakit asam lambung, nanti bisa langsung WA adminnya ya, adminnya baik banget. Nanti Bunda akan sertakan di kolom deskripsi, ada 3. Dan ini untuk expire date-nya sampai dengan 2023 ya, sama, ini juga sama, 2023. Nah, kalau yang ini juga sama, 2023. Ini sudah ada logo halalnya ya. Ini sih bukan obat ya, tapi jamu. Jamu tradisional atau madu ya. Jadi ini 100% dari herbal alami. Sudah ada logo halal ya. Nah, jadi itu dia lah unboxing kali ini. Oh iya, teman-teman. Di sini juga Bunda kan sering review susu ya, yang biasanya Bunda dapat endorsan atau beli sendiri. Nah, kali ini Bunda sudah punya toko susu, guys. Jadi, buat kalian mama-mama
atau bunda-bunda, ibu-ibu semua yang ingin membeli susu buat si kecil ya, ataupun popok, boleh dikunjungi ya toko Adefa di Shopee. Saat ini kita baru di Shopee dulu ya jualannya, dan juga jualan di rumah. Yang buat di Jakarta Utara, mungkin yang pengen ke rumah, boleh di Pademangan. Nah, dan pengalaman bunda selama mengkonsumsi Zesmak ini alhamdulillah banget, perlahan baik ya. Buat kalian ini bunda saranin, karena ini 100% herbal alami, jadi nggak ada efek sampingnya ya. Nah, saat ini bunda, karena kemarin itu beberapa hari kemarin lambungnya itu agak bermasalah lagi ya, karena bunda telat makan dan bunda makan mayones ya. Jadi benar-benar kita itu kalau misalnya udah lambung, nggak boleh ya, nggak boleh yang asam-asam, yang berkafein, yang kecut-kecut nggak boleh, yang pedas apalagi. Jadi kali ini bunda benar-benar pengen merubah pola makan dan gaya hidupnya ya, harus benar-benar sehat. Bismillah, insya Allah kita ikhtiar, penyakit asam lambung itu pasti sembuh. Yang penting kita mau berdoa, berusaha, dan jangan lupa untuk terus berobat ya. Dan jangan lupa tentunya konsumsi Zesmak. Selain Zesmak juga boleh konsumsi air putih ya. Itu juga saran bunda ya, itu sangat ampuh juga. Apalagi yang baru misalnya penyakit asam lambungnya masih ringan, boleh mengkonsumsi air 2-3 gelas setiap paginya. Seperti saat bangun tidur setelah sholat subuh, jangan lupa minum air 2-3 gelas. Setelah 1 jam baru boleh makan nasi ya. Terus kalau awal-awal mungkin kembung gitu ya, jadi boleh 1 gelas aja. Mudah-mudahan kita semua selalu berikan kesehatan ya, selalu jaga protokol kesehatan agar kita selalu terlindungi dari segala macam penyakit. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel Adefa dan Bunda, dan jangan lupa mampir ya ke toko Adefa Shop di Shopee. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.